Oke, nah aku mau ombre, jadi gimana sih bisa supaya warnanya tuh kayak terakota gitu? Nah, sekarang aku tuh punya lip matte dari Velvet Matte, ini dari Wardah, nomornya nomor 2. Nah, kita pakai dulu ini sebagai base-nya. Jangan khawatir, emang orange-nya agak-agak norak gitu ya. Maksudnya kok ngejreng banget sih. Kita satu. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Tuh, cantik kan? Karena ya. Nah. Ini menurut aku bagus karena banyak moisturizernya dan nggak apa ya kayak nggak ini sih nggak kering karena moisturizernya banyak jadi dia nggak kering. Oke, kita lanjut yang kedua, lip stainnya dari Maybelline. Itu aku paling suka warna ini. Ini nomornya 230, serinya tuh namanya Transformer nih. Aku suka warnanya tuh kayak gini, tua gitu loh. Cuman ini kalau dipakai bukan coklat tapi kayak merah tua gitu. Selesai. Ini dipakainya di dalam, si transformer ini dipakai di dalam sebagai base-nya itu yang tadi yang warnanya orange gitu. Terserah sih kalian mau pakai cocok warnanya apa, tapi kalau mau bikin terakota, warna-warna yang kayak terakota itu memang bagusnya pakai kombinasinya sama yang warna-warna gini. Jadi orange dicampur sama merah tua. Nah, dia jadinya kayak terakota. Oke, udah selesai. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di Tingkat Studio berikutnya. Bye.